Assalamualaikum Lur, berjumpa lagi dengan channel Kenopat. Sore hari ini saya akan mengetes ini karburasi apa Lur, ini Lur, kalau tahu Lur karburasi apa Lur, ini karburasi KCR original Lur. Ini ada tulisannya itu Kaihin, ini besar sekali ya kayaknya. Ini Kaihin, terus ini ada kode-kodenya, ini manifoldnya, ini karburasinya. Oke, kita cek gimana original ya guys. Ini ciri-cirinya yang tadi, ini udah Kaihin, made in Japan. Terus ini ada nomor serinya di sini. Di sini ada nomor serinya ya Lur, ini ada nomor serinya. Cuman itu aja, kalau ini bentuknya seperti ini tuas cuk ya. Ini tuas cuknya sebelah sini. Dan ini untuk menutup karburasinya gini ya. Nah, terus ini untuk skep yang original itu ininya kulingan Lur, ini untuk menyetel karbu ya, untuk olor karbu. Nah, ini kita buka, dicek ini skepnya, ini skepnya juga masih original seperti ini ya. Nah, ini bagian atas. Nah, ini seperti ini saya dapat tuh dari pasar ya. Ini untuk menyetel anu guys, nyetel itu apa itu, gas stasioner. Nah, ini untuk angin ya, ini untuk angin. Sini jalur cuk tadi, ini untuk keran bensin yang masuk sini ya. Oke, kita buka, ini dalamnya itu original enggak ya guys. Oke, kita buka. Kita buka isinya apa. Ini guys, ini masih original ya guys. Ini pelampungnya itu coklat guys, ini masih original dalamnya. Ini juga masih utuh, untuk pilar dan main jetnya itu masih utuh ya. Ini semua masih utuh. Ini ada tulisan T2 ini mangkoknya. Oke, ini sekedar apa informasi saja ya guys, untuk karburasi Kawasaki KC ya guys. Seperti ini ya, ini saya jual jika ada yang minat. Ini normal guys, ini langsung copot dari motor. Oke, terima kasih sudah menonton, tetap subscribe.